sekarang kita coba tembak ke pertama guys, seperti apa reaksinya. Kita taruh di sebelah sini, kita isi mercon spiritusnya 10 semprotan guys, supaya nanti meledak. Kita coba isi 10 semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke mantap. Seperti apa reaksinya eksperimen mercon spiritus ditembak ke pertama. Kita hitung bosku. 1, 2, 3. Airnya menyala. Wuh, ngeri bosku. Bahaya ini. Oke bosku, kembali lagi di channel Zulfa Lanang, Wong Lanang Dolanan Mercon. Oke, di video kali ini kita akan eksperimen menyalakan mercon spiritus legend yang dibuat pada tahun 2016. Kita coba tembakkan ke ini guys, pertama, apakah nanti bisa terbakar. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena next video saya akan merakit mercon spiritus dari kaleng rokok guys. Seperti ini kaleng rokoknya, bisa dilihat ini masih baru guys. Oh, masih ada kertasnya. Mantap ini nanti. Seperti apa cara merakitnya dan bagaimana tutorialnya, buat kalian yang pengen dibuatin tolong komen di bawah ya guys. Nanti kalau banyak yang komen saya buatkan tutorialnya. Oke mantap, langsung ke videonya, let's go. Oke bosku, sebelum ditembakkan ke pertamak, terlebih dahulu kita panasi mercon spiritusnya supaya lebih panas. Nanti kalau sudah panas kita tembak ke pertamak supaya pecah. Oke mantap, kita panasi 5 kali semprotan terlebih dahulu. Oke mantap. Seperti apa reaksinya? Biasanya pertama iblok guys. Seperti biasa, 1, 2, 3, 4, 5. Kita panasi terlebih dahulu. Seperti apa suaranya? 1, 2, 3. Mantap guys. Selanjutnya kita isi 10 kali semprotan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke mantap. Seperti apa reaksinya? 1, 2, 3. Diau guys. Bawaan tertenan guys ini. Bawangi bosku. Oke bosku, ini ada hama ulat yang menyerang tanaman pisang guys. Sekarang kita coba tembakkan ke daun ini. Oke, kita isi langsung 25 kali semprotan. Seperti apa reaksinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke mantap, seperti apa reaksinya? Dikocok terlebih dahulu bosku. Oke bosku, seperti apa reaksinya? 25 kali semprotan ditembak ke daun pisang. 1, 2, 3. Langsung saja kita isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke mantap. Seperti apa reaksinya? Kita kocok terlebih dahulu. Oke bosku, seperti apa reaksinya? 25 kali semprotan ditembakkan ke daun pisang. 1, 2, 3. Ambiar guys, langsung hilang hamanya guys. Oke mantap. Oke bosku, sekarang kita coba tembak ke pertama guys, seperti apa reaksinya. Kita taruh di sebelah sini, kita isi mercon spiritusnya 10 semprotan guys, supaya nanti meledak. Kita coba isi 10 semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke mantap. Kita kocok terlebih dahulu bosku. Tetap guys. Seperti apa reaksinya eksperimen mercon spiritus ditembak ke pertama. Kita hitung bosku. 1, 2, 3. Kawani guys, pasti aku. Ini terlalu berbahaya guys, jadi jangan ditembak langsung ke botolnya. Kita coba taruh ke plastik aja guys, karena takutnya botolnya pecah mengenai mataku guys. Oke mantap, langsung aja kita isi ke plastik bosku, let's go. Oke bosku, sekarang kita tuangkan ke plastik. Terus kita tuangkan agak banyak, nanti kita tembak guys. Up. Oke mantap. Yang pertama sedikit dulu guys, gini. Nanti yang dua kita tambahi guys. Kita lihat reaksinya nanti apakah bisa keluar api atau tidak. Ini plastik yang kedua, kita tuangkan agak banyak guys. Terus terus terus. Up. Kita lihat nanti reaksinya seperti apa saat ditembak menggunakan mercon spiritus legend yang dibuat pada tahun 2016.
Selanjutnya kita tuangkan juga di botol, guys. Oke bos, kita buktikan kalau ini Pertamax beneran. Oke, tur, awas bledos. Kita coba nyalakan ya. Nah, langsung menyala, guys. Langsung saja, gak usah lama-lama. Seperti apa nanti saat ditembak menggunakan mercon spiritus? Langsung saja kita nyalakan, bosku. Yuk, let's go. Oke bosku, sekarang kita tembakan Pertamax. Kita isi 10 kali semprotan, guys. Seperti apa reaksinya? Apakah nanti bisa terbakar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mantap. Seperti apa reaksinya? Kita kocok terlebih dahulu. Oke bosku, seperti apa reaksinya ditembak ke Pertamax 10 kali semprotan, apakah bisa terbakar? 1, 2, 3. Mantap guys, ternyata tidak terbakar guys, tidak ada keluar apinya. Kita coba sekali lagi ya bos. Oke bosku, karena tadi ditembak tidak keluar api, supaya keluar api nanti kita bantu dengan kayu yang sudah dinyalakan api, kita lemparkan saat mercon spiritusnya dinyalakan. Jadi seperti ini guys. Nah ini nanti dilempar ke dalam kayak Pertamax. Oke mantap, seperti apa reaksinya? Yuk langsung saja kita nyalakan. Kita isi 20 kali semprotan supaya banter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke mantap, langsung kita nyalakan. Seperti apa reaksinya? Oke bosku, seperti apa reaksinya? Mercon spiritus ditembak ke Pertamax. Kita hitung. 1, 2, 3. Bengi guys. Ternyata tidak terbakar bosku. Kita coba bakar yang di bawah guys. Wah, terbakar guys. Bahaya bosku, bahaya. Bahaya, buat kalian jangan pernah ditiru guys, karena ini sangat berbahaya bos. Oke bosku, sekarang kita coba tembakan ke pertalit yang ditaruh di atas batu. Nanti kita nyalakan dulu menggunakan api, selanjutnya kita baru tembak guys. Oke, seperti apa reaksinya? Kita langsung isi 20 kali semprotan bosku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke mantap, kita kocok terlebih dahulu. Buat kalian jangan pernah ditiru adegan ini, sangat berbahaya. Ini buat eksperimen aja. Oke bosku, kita nyalakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tembak menggunakan mercon spiritus, seperti apa reaksinya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ambiar guys, tidak keluar api. Alhamdulillah aman bosku, hasilnya seperti ini. Kita coba nyalakan. Wow, mantap, langsung terbakar bosku. Oke mantap. Oke bosku, sekarang kita buat konten. Kita nyalakan Pertamax di air guys. Apakah bisa menyala? Kita langsung nyalakan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, kita coba nyalakan. Kita lihat reaksinya. Sangar guys. Menyala bosku. Airnya menyala. Ngeri bosku. Bahaya ini. Kita lihat Pertamaxnya terbakar di atas air guys. Kita ikuti. Buanter bosku. Pak Banas mati guys. Kita lihat. Sampai sana kalau guys. Oke mantap. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Setelah itu tonton video yang ada di sini. Tonton semua pokok.